Masih bersama Rilga Nares. Oke, jadi kali ini kita baru saja berjaga di pos Mergangsan, tapi ini mau balik kanan, tapi kita ditelepon yang dari personel dari pos Mojo bahwa ada laporan ular di daerah nanti daerah Kadipaten. Jadi kita kan dekat ini posisinya, jadi kita yang OTW ke sana ini. Ini kita baru di jalan, simak terus videonya, teman-teman. Halo, sekarang dulu Pak Seto. Oke, pakai daftar Madonna. Lewat alun-alun guys. A few minutes later. Oke, ini kita udah sampai. Tapi karena untuk lokasi jalannya tidak bisa dilalui dengan mobil, jadi kita ya jalan kaki ini. Kita jalan kaki masuk gang Mas Alek. Keren, ini keren. Yuk, jalan dulu. Nanti pakai alat seadanya, weh. Iya bang. Nek rubber bisa, yus. Kau tangan. Asal. Yo dah cekel kan iki, Bang. Ya. Sik, petak tengah sik no. Jangan lupa like dan subscribe di channel Ares. Siap. Ya. Cari sik dawa ngene. Ya. Parkir lagi dulu. Sin dokumentasi ya, Pak? Oh, Pak. Pak, izin dokumentasi, Pak. Ya, saya jangan tinggal mana.
Kopi. Kan weh, boleh ada yuk. Ada. Lagi ngarep yuk ada. Ini turun kopi. Kopi. Kita kate wae. Sopo kopi? Pasal sisi kare. Sampun, Pak, sampun. Nggih. Sing rada padha kan, Ndra? Kita git batale galon. Ukuran panjang berapa Mas Marendra? 1 meter. 1 meter setengah. 1 meter lebih ini. Sakit Pak. Ini kita sih remaja. Ini aja gula ini kan. Ya? Ini gini. Tutupin lagi ya. Dan ukuran masih remaja. Berapa meter bosku? 1 meteran. Nek buatan retas biasanya gak dikira aku berapa ini. Soalnya kan ekor ini loh. Nek cuma yang ketinggal namung ekor itu ya kobra. Mirip kobra ekor ini. Tapi nek tengkotai paling banyak niki kali. Pulau cetak paling atas. Niku lahirnya pun di bubet ulo, jadi kalau ulo mungkin boleh notol, tembok kan notol sangan mas mati kira mas demi metu gue, lo nih gitu pak, sarai kalau kayak kok berapa nih, terangannya beling-beling nih, kalau nih yang terang, namun ketinggalan dan ekor itu ya biasa, mau tuh sakit ya tak, kok berapa pulau kopi lagi, tapi agar pun, nih niku pun badannya sudah sok. Bisa 1,5 meter, ya lebih sedikit pak biasanya. Cek pulau congke ini kok gede, lumayan besar. Cino mati kalau pak, dan cino mati sih. Agak sana ini gue, apa? Jelingu, jelingu. Sowo pak, jadi. Digorengkan, jemur orang pak Yumi. Menolong jalan yang. Kata sih itu. Wah, udah jadi. Oke. Oke.
dia paling ngomong sedikit edukasi mawon ya Pak, yang pemilik rumah. Ya kalau istilahnya lokasi seperti itu, ular seneng Pak. Oke, nanti mohon kalau bisa ya agak. Mudah-mudahan buat nonton kamu setinggal sih. Nanti kalau ada apa-apa telepon aja lah. Kita langsung dikasih aja. Misal ada ular lagi, itu kalau dikasih garam itu nggak mempan. Ular itu kalau apa ya? Zaman dulu kalau pakai garam nggak berani, salah, malah dari haruman pewangian itu sing marai ular, bau menyengat, seperti di spray apa apa yang pewangian itu dia takut. Nek garam itu tetap terapes aja nek garam. Mboten mawon Pak. Siap, Mas. Ye, Marlin Mas. Ye. Sudah selesai guys. Selesai. Bapak sih ular di daerah kabupaten Lombok. Banyak polisi-polisi juga. Polisi muda. Oke teman-teman, jadi kita mau persiapan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di kesempatan video berikutnya. Masalah request, jangan lupa kalau mau beli apar di servis apar kerja, oke? Okay? Ini jangan lupa like dan subscribe, Rio Gana Res Edukasi. Oke, Pak. Gigi. Mako dulu bang. Jangan lupa like dan subscribe-nya Ryuga Nares. Ya teman-teman, jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Karena subscribe itu gratis.